tutup mata belakang belakangan je, tutup habis belakangan. Belakangan. Nampak tak? Tak nampak. Sekarang mata cipang langsung buta lah. Ke kiri. Nampak terang ke tak? Tak. Nampak nampak saya macam mana? Nampak baju tu lepas ya. Tapi tak terang dia, muka tak nampak. Muka tak nampak, hitam je. Ah, hitam je. Okey, hitam. Kita akan cuba buatlah. Nampak tak betul tak? Betul. Kalau mana? Dekat mana? Mata belah mana? Dulu nampak tak? Kalau dia tak kabur, ada berbanding sebelum ni macam mana? Dulu dia gelap, dia kira nampak lah. Sebelum ni dia gelap, tapi sekarang ni dia dah kabur. Maksudnya dia dah nampak sikit lah. Alhamdulillah, kemajuan lah. Yang belah sini, dia ringan. Okey, tak perlu buat sikit lah. Dia cek mata je, dia nak mata. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lagi tak, Cik? Ada sikit-sikit. Banyak kurang, kan? Tutup. Pegang hidung. Okey. Sebenarnya telinga. Okey, alhamdulillah. Maksud dah jelas lah. Semakin baik lah. Boleh. Okey. Yang sebelah sini? Oh, sini gelap. 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 Apa kemajuan yang cik rasa? Dia tak ada macam benda banyak putih. Macam putih. Macam apa? Macam tutup dia. Dia macam berbelau-belau. Kalau tutup mata dia. Dia berbelau-belau. Oh, sebelum ni tutup mata rasa macam ada benda-benda macam benda kacau lah. Wow. Tapi sekarang macam mana? Gelap je macam. Saya cakap gelap lah. Lebih tenang tak? Lebih tenang lah. Lebih tenang. Kalau saya cuci dia tu tak boleh lah. Mana? Air mo? Bukan, tank. Jangan. Cik ambil air. Cik rumah ada kuih tak? Kuih kan minum. Yang ni apa? Bayi orang. Tak biasa lah ambil tu. Masuk dalam mangkuk. Lepas lagi. Tak boleh pakai tu eh? Bukan tak elok, boleh. Tapi sama je air tu, tak lagi bersih kan, air minum tu. Oh, tu dia pakai air tu juga? Boleh juga, tapi nak macam saya biasa buat, pakai tu. Oh. Ambil mangkuk macam tu. Oh. Jadi, rasa banyak kemajuan tak sekarang? Nampak tak? Sekarang, ada kurang. Boleh, saya boleh cakap lah. Yang sekarang ni, ada sikit kan, saya tak boleh cakap lebih-lebih. Jadi, takut. Ini saraf mata ni lembut, halus. Mata dah lama kena rosak. Saya tak pernah paksa, nanti takut dia putus ataupun dia ada rosak, dia cedera dan susah nak buat. Kita buat sikit-sikit. Lepas tu masa tak mengizinkan sebab ramai kat luar tu. Kami Jumaat, kita akan Jumaat kita buka. Saya akan bagi masalah kerja. Saya akan bagi cik suplemen vitamin. Makan dulu suplemen tu. Tengok macam mana. Kalau ada kemajuan, nanti telefon balik. Saya dah macam ni. Cik bagi saya keluar. Saya misalnya kalau saya kerja. Ada kemajuan. Kan? Ada kemajuan. Nanti cik datang lagi. Kita ambil ubat dulu. Kita ambil supplement dulu. Tapi macam mana kita nak bagi orang-orang salah kita dalam tu itu. Jadi saya tanya. Kita kena selesai. Selesai dengan cik. Cuba bangun. Cik tu bangun. Cuba jalan ke sana. Bangun. Jalan. Dari perban. Ke kursi, mana kursi? Ke kursi tadi? Okey. Agak nampak agak eh? Tadi meraba kan? Bongkok-bongkok meraba. Tapi sekarang ni? Duduk dulu. Sekarang ni dah tegak. Okey. Jadi, ada penyakit ni dah lama. Kita ada suplemen. Sebab suplemen macam baja lah. Dia bukan ubat, dia suplemen. Dia bagi baja. Dia dah vitamin lah. Bagi vitamin. Jadi saya akan bagi ni makan ikut jadual saya bagi. Lepas tu tengok kesan macam mana. Dan insyaAllah perlu datang semula lah. Tak, saya tanya. Bila tak kisah? Sekarang Jumaat saja. Jadi salah ni bocor ke apa? Saya tak pastilah. Sebab cara saya merawat saja. Nak tahu bocor tak bocor, kenalah jumpa doktor dekat hospital tu. Saya tanya tu. Saya tak percaya.